Sini kau lagi. Sini, sini. Sini hati kau yang kosong. Sini hati kau yang kosong sama aku. Sini kau. Biar aku masukkan tanah liat. Makan kuburan, mau. Biar insap. Ini kita makan bumbu rujak orang pamanmu dulu. Dia langsung ngasih pula. Apa ini? Mangga mudanya sama aku. Sultan banget. Biasa kok kayak gini sekalian kulitnya dimakan ya, dek? Enggak lah, kok. Aku pas lagi? Iya. Oh, rempong ya. Enggak lah, dek. Langsung lah, dek. Kok mangga muda, dek. Kok baru hidup di dunia ini, ya? Iya, bencong. Muda. Inang. Oh, muda Diana. Inang. Mami entok cek kodam yang bertanya ke api neraka jahanam, yang menjawab ke api neraka jahanam, yang masuk ke lab cek kodam pun masuk ke neraka jahanam. Karena apa? Musyrik, syirik, dan kafir. Karena Rasulullah saja tidak punya kodam. Karena apa? Musyrik, syirik, dan kafir. Karena Rasulullah saja tidak punya kodam. Jadi kalian ini kan, oh begini kan, jadi bisa pengiriman sampai luar negeri nih kok begini. Ini bumbunya, kata dia cuma dia yang punya di Indonesia Raya. Kita rasain dulu ya, kalau nggak enak bilang nggak enak. Aku coba tuangkan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kekentalannya premium. Premium itu berarti udah mendekati ini ya. Sangat baik. Oke, bumbu-bumbu. Salam bumbunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sih. Mau ke mana? Bumbunya bukan seperti bumbu rujak giling. Bukan seperti rujak giling yang biasa dipakai sering-sering pinggir jalan atau penggerobak gitu, enggak. Justru ini seperti bumbu kok mama kita buat sendiri, misalnya dibuat-buat mama sendiri pakai piring gitu, pakai sendok gitu. Tapi ini kayaknya dia lebih diproporsionalkan. Susah diraba bahannya apa, tapi gak ada sesuatu yang aneh di lidah kita membuat kita jadi gak mau. Asik, nyaman. Enggak. Bukan. Justru terasinya gak ada terasa. Ada pun selain, tapi antara terasi atau apa gak paham. Bayangin.